Sudah 20 tahun lebih, Timor Leste berpisah dari negara Indonesia. Namun, hubungan bilateral antara kedua negara semakin erat. Sebagai contoh, selepas Timor Leste berpisah dari negara Indonesia, banyak pemuda dari Timor Leste harus menyelesaikan pendidikan di tingkat universitas di Indonesia. Dan sebaliknya, setelah Timor Leste merdeka, hingga saat ini, banyak orang Indonesia yang memilih untuk tinggal di Timor Leste, serta berbisnis di Timor Leste. Tenaga kerja, tukang bangunan, dan bahkan ada yang kerja di perkantoran. Selain itu, pemerintah Timor Leste mendirikan satu mall, yaitu Golgota Mall, yang mana disewakan kepada pedagang Indonesia dengan harga murah untuk bisa jualan. Kegiatan rutinitas pada pedagang tersebut berlangsung dari hari Senin hingga hari Minggu. Uniknya, bahasa komunikasi setiap hari, para pedagang tersebut gunakan bahasa Indonesia, bahkan ada yang gunakan bahasa Tetun sebagai bahasa komunikasi. Sekian lamanya, para pedagang berpisah dari sanak familinya. Namun, tinggal di Timor Leste serasa tinggal di Indonesia. Walaupun kita berbeda negara, namun kita tetap saudara Timor Leste dan Indonesia. Yeah.